Tanda-tanda kiamatnya dunia versi orang Yahudi Israel yang kini telah terjadi. Tanda-tanda datangnya kiamat memang telah banyak diprediksi oleh banyak kitab suci, khususnya pada agama-agama seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Khusus untuk mereka bangsa Israel, para pendetanya yang disebut sebagai Rabi ternyata telah melihat banyak fenomena tersendiri yang menubuatkan tentang datangnya hari akhir. Semua peristiwa tersebut kini telah terjadi di dunia modern, meski tidak menyebutkan kapan akan terjadinya hari kiamat. Kelahiran anak sapi merah di Israel. Kelahiran seekor anak sapi merah yang diklaim sempurna di Israel dianggap oleh otoritas keagamaan setempat merupakan tanda-tanda datangnya kiamat. Hewan itu kini menjalani pemeriksaan oleh para rabi Yahudi, di mana The Temple Institute menyebutkan warna kulit hewan itu merah sempurna atau tanpa noda maupun cacat. Kisah sapi merah sendiri merupakan kepercayaan di dalam Kristen maupun Yahudi yang terkait dengan nubuat akhir zaman. Dengan adanya kelahiran tersebut, para rabi Yahudi akan bersiap-siap menyambut datangnya hari akhir, di mana pada masa itu merupakan fase penghakiman bagi manusia di muka bumi ini. How wonderful to imagine that these two innocent, unsuspecting creatures could, in the very near future, advance Israel and the world to the next stage of the redemption and the building of the Holy Temple. Formasi bintang baru yang menandakan turunnya Al-Masih. Pergeseran bintang di langit juga menjadi salah satu pertanda kiamat bagi kaum Yahudi. Seorang Rabi Israel memprediksi kedatangan Yesus atau Nabi Isa setelah mengklaim melihat adanya formasi bintang baru di langit. Hal ini pun dikuatkan oleh astronom di Michigan, Amerika Serikat, di mana adanya dua bintang membentuk kesatuan besar yang memungkinkan dapat dilihat dari bumi pada tahun 2022. It's brightly because of the energy put into it, but after a while it spreads out, becomes transparent, becomes dim, and then what we see is that inside there is now the one big number. Pendirian Bait Suci kaum Yahudi di tanah yang dijanjikan. Menguatnya tekanan dari komunitas Rabi Yahudi yang dikenal dengan nama Sanhedrin untuk membangun kuil suci menjadi salah satu tanda akhir zaman yang mulai terlihat pada saat ini. Ajaran eskatologis Yahudi menyatakan bahwa Bait Suci akan muncul untuk ketiga kalinya ketika Armageddon atau ramalan tentang hari akhir mendekat. Setelah kuil suci pertama dan kedua berhasil dibangun, kini para pemuka agama Yahudi berencana membangun yang ketiga. Komunitas Sanhedrin bahkan ikut menulis surat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka dituntut untuk bergabung dan memenuhi perannya sebagai penguasa berdasarkan Alkitab dengan membangun kembali Bait Suci Yahudi di Yerusalem. Sejatinya, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mengetahui secara pasti kapan datangnya kiamat. Namun, ciri-ciri kedatangannya memang telah banyak diinformasikan lewat kitab suci masing-masing agama. Yang jelas, kiamat adalah perkara gaib yang menjadi rahasia Tuhan. Sebagai makhluknya, kita hanya wajib beribadah dan melakukan banyak-banyak kebaikan sebagai bekal jika masa tersebut telah tiba pada diri kita.